Halo semuanya, ketemu lagi Ami Mama di channel apa? Amuba. Cakep, channelnya Amuba. Di video kali ini, Mama bakalan haul-haul lagi atau unboxing-unboxing lagi, ya. Nah, kali ini Mama bakalan buka lagi unboxing yang namanya jam. Mama kali ini beli jam. Jamnya kayak apa? Langsung aja kita lihat. Nah, ini paketannya ini kayak gini nih. Tuh, teman-teman ya. Tuh. Dia datang kayak begini. Nah, langsung aja kita buka. Ini jam-jam ini harganya murah-murah ya. Sekitar 20 ribuan lah ya, 20 ribuan ke atas. Nah, dia datang nih kayak gini. Tuh. Tuh ya, jadi dia udah kayak begini bungkusannya. Ada bubble wrap di tengah, dia buat melindungin si kaca-kaca jamnya ini kayaknya. Ya. Langsung kita buka satu persatu. Jam yang pertama, ini dia. Kayak begini dia. Ini dia udah ada plastiknya nih. Dari sana dapat plastik ya. Kita langsung bayi ambil. Nah, ini dia kayak begini nih model tengahnya. Tuh, ada tulisan dia Gucci-nya nih. Gucci-gucian, bukan Gucci beneran. Nah, ini tali-talinya. Tuh, di talinya ini ada apanya nih? Ada tulisan apa nih? Ada tulisan Gucci-nya juga tuh di talinya. Gucci. Ini bagus banget ini. Tuh ya, ini talinya juga nih. Talinya dia bahannya dari kain. Ini belakangnya. Tuh ya, cakep banget ini, sumpah dah. Beneran ini cakep ini, Mama suka. Tuh, belakangnya. Depannya. Ini Mama beli dari Cina nih barangnya. Jam ini harganya adalah 22.400. Murah ya, kagak nyampe 30.000 lu udah dapat jam bagus kayak begini nih. Tuh, eh. Selanjutnya, Mama ada jam ini. Tada! Tuh. Jamnya kayak begini. Kita langsung buka apa ya nih. Dia sama dapat plastik juga eh dari sononya. Ini depannya begini nih. Ininya jamnya. Tuh. Kayak begitu, ya. Eh. Nah, talinya begini. Tuh. Belakangnya begini. Oke. Ini bahan talinya ini kulit deh, dari kulit nih bahan talinya. Talinya bahannya dari kulit nih, teman-teman. Ini juga keren juga nih jamnya nih. Wah, cucok dah. Jadi dah kita pergi nih ngapel ya kan. Jamnya cakep kayak begini nih. Tuh deh. Taruh di muka. Jam ini harganya 16.900 aja. Kagak lu nyampe jual kolor lu dapat jam kayak begini lo ya kan. Jamnya keren ini, jamnya elegan. Ini jam-jam ini bagus ya, yang Mama review ini. Bagus ya, udah gitu dia harganya cocok deh, sesuai banget sama ininya. Kualitasnya bukan sesuai banget, malah kayaknya dengan harga segitu, kualitas kayak begini, aduh cakep banget dah pokoknya ya. Terus nih, Mama punya yang ini. Tuh, dia bungkusannya beda nih dari yang tadi. Kayak begini dia. Terus langsung kita buka aja ya.
Ini jam magnet nih. Tuh, dia magnet. Terusnya kita lihat. Tuh. Kayak begini tuh jamnya. Terus belakangnya begini. Ini talinya dia rantai. Talinya dia rantai ya. Tuh. Rantai talinya. Di sini ada magnet nih. Ini magnetnya. Aduh. Nah, tuh magnet. Nah. Kayak begini jamnya. Magnet. Tuh, cakep ya. Ini harganya Rp27.900. Tuh, murah, meriah. Terusnya kita punya yang ini. Tuh, ini garis-garis juga, cuman ini beda sama yang pertama tadi. Dari warnanya aja beda tuh. Kita ambil. Ini depannya kayak begini. Tuh. Nah, belakangnya begini dia. Tuh dia belakangnya. Ini talinya bahannya kain juga nih ya, kain. Tuh. Ini depannya. Depannya sih sininya nggak ada tulisannya ya. Nah, ini bawah-bawahnya talinya kayak gitu tuh dia. Ini cuman layarnya ini rada beda sama yang digambar nih dia. Kalau yang digambar itu kan dia ini garisnya ini tengahnya ikutin. Di sini garis sininya biru, sini biru, tengahnya putih, sininya putih, pinggirnya merah, sininya juga merah. Kalau ini putih semua nih, rada beda sama gambarnya. Tapi kagak apa-apa sih ya, biar beda. Mama suka sih. Bahannya soalnya bagus deh. Tuh, dari ininya aja belakang ini elegan. Kulitnya, talinya ini juga bagus. Jadi mama nggak kecewa sih ya. Walaupun tengah-tengah sininya beda, nggak masalah. Penting barangnya bagus dan mantul. Ya enggak. Yang terakhir mama ada yang ini. Ini dia. Kayak begini. Langsung kita buka beda. Nah, tengahnya kayak begini. Tuh. Dia detiknya nih yang tengah hitam ini nih, kayaknya nih yang muter nih. Nah, jamnya kayak gini, dia nggak ada angkanya. Lucu, unik. Tuh, talinya begini talinya. Tuh ya, ini ke bawahnya. Tuh. Cakep ya. Nah, ini belakangnya nih. Dia ini bahannya ini kulit ya. Bahannya kulit, ininya talinya dan keren. Mantul. Gile murah banget loh udah dapet jam keren kayak begini. Ya enggak? Tuh. Cakep dah. Mantul. Pokoknya kalau teman-teman kepingin beli itu jam-jamnya di mana, kayak biasa linknya ada di bawah sini nih ya. Lihat di deskripsi. Ya, jangan malas-malas baca deskripsi. Ntar kagak tahu info, nanya-nanya mulu kolom komentar. Belinya di mana? Belinya di mana? Padahal jelasin di kolom komentar belinya, ya enggak? Makanya rajin-rajin baca deskripsi dah ya. Gitu, itu pesan-pesan dari mama.
Nah, yang jam putih ini nih, giniannya ada dua nih. Iya nggak? Cakep kan? Mantul deh pokoknya. Nah, teman-teman, itu tadi review-review, unboxing-unboxing, haul-haul jam-jam murah tapi berkualitas yang Mama beli. Teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang pingin beli tapi budgetnya kurang. Bisa dah tuh datengin tuh toko, ya nggak? Kita keren tapi nggak mesti mahal, murah juga kita bisa keren, ya nggak? Tergantung teman-teman belinya pas kebetulan di tokonya bagus apa kagak gitu. Tapi toko yang Mama kasih tahu ya, itu tokonya bagus, barang-barangnya bagus, karena Mama sudah membuktikan sendiri dengan harga yang kagak nyampe 30.000 ya, 20.000-an ya, itu didapat jam yang bagus, bahkan ada yang di bawah 20.000 gitu. Nah ya teman-teman, kalau teman-teman suka sama videonya Mama, jangan lupa di like ya, terus komen gitu. Mama harus ngapain lagi gitu ya, unboxing apa, atau Mama bikin video apa yang horor-horor juga Mama mesti ngapain gitu ya kan. Nah udah gitu, yang terakhir jangan lupa deh di subscribe. Kenapa? Sebabnya ya, soalnya teman-teman membantu channel Amuba ini biar tetap eksis di dunia per-youtuban begitu ya. Enggak, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalau Mama upload video baru teman-teman dapat dah notifikasinya, ya enggak? Mantul. Dadah teman-teman.